warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan hari ini? Semoga baik-baik saja. Dan masih di channelnya Cep Sunda seputaran ayam broiler, peternakan modern, kandang close house full otomatis. Hari ini ayam-ayam ini sudah menginjak di usianya ke-20. Enggak kerasa sudah 20 lagi umurnya. Dan mungkin 5 atau 7 hari lagi sudah penjarangan. Tapi kalau bobotnya memadai, penjarangan bisa lebih cepat. Ini sekarang bobotnya sudah ada antara 8-9 ons. Dan ini sedang dikasih pakan. Sisa tadi sore masih ada beberapa karung yang tersisa di auger dan dikasih sekarang. Dan sedang digiring juga. Sedang diputar bebecik yang tersisanya sama abk kandang sana. Untuk kipas sendiri di umurnya yang ke-20 masih direct 2, intermittent 1. Dan kemungkinan kalau melihat stamnya, kalau yang depan ini masih baru, tapi untuk ke belakangnya masih kemungkinan dibalik. Dan paginya dibalik, sorenya ditabur. Itu agar supaya tetap bisa memberikan kenyamanan untuk ayam, supaya tidak begitu dingin. Dan ini pakan dikasihkan supaya ayam-ayam ini makan dan tetap ketersediaan makanan terjaga. Dan saling rebutan. Bisa kita lihat kenyang satu, keluar satu, masuk satu, dan terus begitu. Kalau yang masih kenyang atau masih ngantuk, dia malah tidur atau kedinginan, dia tetap berdesak-desakan supaya hangat. Untuk blockingan sekarang kita turunin. Untuk blok inlet kita pakai setengah karena ini malam hari, tapi kalau untuk siang hari kita turunin full. Ini tinggal 2,5 gawang lagi sudah full. Kalau umur segini yang diperhatikan mulai dari suhu pakan, jangan sampai telat, karena kalau suhunya terlalu dingin dia nggak makan juga. Panas malah ke belakang makin pengap, sama juga tidak baik. Dan kalau misalkan telat makan, dia bisa jadinya sakit.
udah gede-gede kelihatannya. Nah, seperti itulah makannya. Dan untuk umur segini ngasih pakan lebih banyak ke auger atau dengan sistem otomatis, dan untuk manualnya masih ada juga untuk ngisi bibicik, paling cuma beberapa karung aja. Itu hanya sekedar membantu karena mungkin 2 hari lagi bibicik sudah dicabut semua. Kalau udah pada gede kelihatan banget nih pada loncatnya, kalau dengar mesin ini bergetar, bersuara, karena mereka sudah tahu kalau mesin ini bunyi berarti makanan turun. Oke, kawan-kawan, itulah seputaran ayam broiler di umurnya yang ke-20. Kita lanjut di video selanjutnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.